seger-seger sekali. Bor daun singkong tanpa. Hah? Ika mah? Enak. Hah? Enak. Sudah mah? Ini asin dok? Enggak. Assalamualaikum teman-teman, bunda-bunda, lebaran yang keberapa ini? Lebaran yang sudah habis bunda. Hari ini sisa-sisa lebaran, saya mau masak opor, bukan ya, apa? Bobor daun singkong. Masya Allah, seger sekali bunda, karena musim hujan jadi lemu-lemu bunda. Maaf ya, saya nggak rekod ambil daun singkongnya, kapan-kapan saja. Oh, sekarang seger sekali bunda, karena sudah mulai panas. Kalau musim dingin, daun singkong itu mati ya, karena sudah mulai panas dan hujan. Masya Allah, seger sekali ini. Batanel ya. Nah, ini tuh kayak emas bunda, kalau di toko Indo ya mahal beli. Masya Allah, ini tanel. Oke, saya sudah rebus air, jadi saya mau petik-petik ini dulu. Ini banyak loh ya, banyak. Ini satu makanan Pak Suatu suka sekali bunda. Daun singkong. Sinopal lagi. Lihat nanti ya anak-anak kalau makan daun singkong gimana. Kayak makan mie rebus. Nih bumbunya apa saja, mudah. Bobor itu yang penting ada bawang merah, bawang putih, sama kencur bunda. Kencur wajib ya, biar enak. Saya petikin daun singkongnya ya. Dicuci dulu bun. No, dicuci dulu no. Oh, seger-seger sekali. Karena sudah mulai musim hujan, Masya Allah hari ini. Dan gempa terus-terusan bunda, walaupun skala kecil tapi mengerikan sekali. Bikin deg-degan gitu loh bun. Kayak trauma gitu loh. Ini saya petikin dulu ya. Tak cuci, tak petikin secukupnya untuk hari ini. Karena Pak Suha sudah pulang. Hari ini Pak Suha nggak lembur. Jadi tak masakin daun singkong. Pasti bahagia sekali bunda ya. Bahagiakan keluarga itu simpel banget bagi saya. Kalau sudah tahu ya. Aduh, ini aduh. Bentar. Banyak ternyata. Ya, masih banyak. Ini saya cuci dulu ya, bun. Saya cuci dulu biar enak. Nanti ngerebusnya. Direbus dulu ya, dimasak. Saya sudah ngerebus air ya, bun. Nih. Saya tambahin dulu airnya. Karena saya belum selesai matiin ini. Halo. Pak Suha tak kasih clip on pun biar enak. Nah. Siap. Hai. Nah, Pak Suha bantu ya, Bun. Cepet kalau ada Pak Suha nanti, Bun. Nah, sambil nunggu airnya ini mendidih, saya mau bikin bumbunya murah meriah. Dan bumbunya jangan ditumis ya, Bun. Tak kasih tahu resepnya, bumbunya itu jangan ditumis. Yo. Brambang bawang sudah saya cuci, taruh kulkas, Bun. Brambang bawang tumbar. Dan perintilannya nanti saya tahu, tomat, tahu, wortel sama telur. Udah jangan banyak-banyak. Ngece ya. Kencur kuning direk. Kencur kunyit. Kencur ini. Saya pakai bubuk ya, karena punyanya bubuk, bunda. Bumbunya pun ya. Tumbar, bawang merah, bawang putih. Ini saya pakai bubuk, kencur bubuk ya, adanya ini.
saya kasih tahu, nanti saya bikin bakwan jagung, tak kasih telur, tadi yang satu pecah Bunda, dan sama wortel, oke? Itu aja Bunda. Kita langsung saja, ini sudah dicuci sama Pak Suha, kita mau masak dulu. Nah, sebelahnya saya masak air nanti buat masak Bunda. Ini saya masak wortel biar cepat mateng, yang atos-atos. Nih, sudah umup. Sudah umup pun. Jangan lupa kasih garam, wah. Aku nggak ada yempa nih. Ini yempa loh. Garamku habis, tak? Ya, weh. Ini yempa, ye. Masih banyak. Apa nih, Mel? Apa? Terus, kayaknya masih ada. Kasih garam ya, Bun. Kita masak. Nah ini kan besar jadi cepet. Tidak lah. Tidak ada ma. Tidak. Wah, terus beneran ntar kita cari dulu kayaknya ada sih. Ini saya boleh cak. Ini dimasak ya Bun. Digodok. Digodok. Nah kita tutup sebentar biar umup cepat. Saya ulek dulu bumbunya Bun ya, tak kasih garam. Diulek bumbunya biar enak, sedap. Jangan digongso ya, karena sebelahnya saya itu rebus air buat masak wortelnya, biar ini selesai wortelnya mateng, jadi kan enak cepat Bunda. Ini masih pukul 5 lebih. Nah, ini kita ulek. Sudah lembut kayak gini. Gini aja pun jangan terlalu lembut. Gini aja enak. Nah, saya gantian mau tumis. Ini saya lembutin dulu. Tak ulek juga ini Bun. Biar nanti enak ya. Nguleknya di sini aja, saya sering ya ngulek di sini karena coba saya ngulek ini Bunda ya. Oke, kita ulek dulu ini. Tiang, he. Ini kita lembutin dulu Bunda ya. Tapi jangan terlalu lembut, kasar enak Bunda. Rasa jagungnya masih terasa. Pak Suha beli garam. Ya Allah, garam gue habis ya. Karena saya bukan pakai sembarang garam Bunda. Garam yang enggak terlalu asin itu saya pakainya. Tuh. Ini coba matang apa belum? Belum. Oh, sebelahnya sudah. Ini saya masukin wortelnya Bunda, karena wortelnya kan agak keras. Nih, udah umup. Saya masukin wortelnya Bunda. Ayo, blok gitu. Nanti saya masaknya nanti di sini. Aduh, jatuh. Tutup lagi biar matang. Ini juga tutup lagi biar matang. Oke, ini sudah agak lembut. Kita coba ini buka. Nah. Loh, sudah matang Bun. Kita angkat ya. Kita angkat. Mana? Hai, Pak So sudah pulang. Kita matikan dulu apinya. So lelok. Hmm. Kuai ya, hening ba, hening ba, sama. Sama. Hening. Ini sudah hening ma. Ini cina yang tu.
Angkat ya. Oke Bun, ini sudah matang. Kita singkirkan, lalu kita buang ini airnya. Kita buang. Nah, ini kita taruh sini. Kita masak. Saya tambah airnya ya, Bun. Saya mau nyelat drenin ini dulu. Bakwan jagung. Nunggu ini omop ya, Bun. Jadi saya mau nyelatin jagung dulu. Bikin bakwan digoreng sebelahnya biar cepet. Cungi cung cung ke kancing. Pak Sua bantu ya Bun biar cepet. Kasih telur Bun. Telur satu. Aduk, kasih garam, kasih penyedap, garam, penyedap, garamnya banyakin sedikit ya, karena ini enggak asin, saya beli yang enggak asin pindah garamnya. Nah, kita aduk. Kasih daun bawang ya, biar mantap. Terus kasih tepung ya Bun. Tepungnya jangan banyak-banyak, biar bisa dibentuk gitu aja. Satu sendok. Kasih daun bawang ya Bun. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi lebih enak gitu loh. Lebih gurih kayaknya. Aduh, udah digoreng. Setino tino pisang. Goreng di sebelahnya ya. Nah ini. Mana ya, yang iya loh. Kita masukkan bumbunya ya Bun. Jadi jangan di gongso. Ini enak. Ini harus seger Bun. Terus tak kasih kencur dikit aja. Oh iya. Patok ini kan. Oh, cek ya. Suker bunda. Pakai santan ya. Bentar. Tahu kita masukin. Allahu Akbar. Daun singkong. Ada yang nyuci enak Bun ya. Ada yang cuci, ada yang masak. Ini daun singkong saya potong-potong. Masukin. Karena ini enggak terlalu matang tadi, jadi saya masak lagi Bunda di sini. Biar meresap. Betul enggak? Panas. Masih panas Bun. Nanti guntingnya rusak kalau pakai ini. Oh ya Allah seger sekali ini belum dikasih santan. Ini belum dikasih santan. Ini saya mau goreng
bakwan. Nanti ada ayam, ayam kemarin itu masih ada. Cuma dialupin aja, Bunda. Soalnya Pak Suha dengan anak-anak suka bun, sinoval, itu suka banget daun singkong. Coba aja nanti lihat mereka, reaksi mereka makan daun singkong. Nih, masih satu masakan lagi buat besok di kulkas. Telurnya belum saya masukin. Nah, saya masukin telur. Telur. Oh, cepat Bunda. Kalau ada yang masak, ada yang cuci, itu cepat. Kenapa si Chow Soeko? Nah, kita masak sebentar. Saya mau ambil santan ya, Bun, santan kara. Saya ambil santan kara bubuk, Bunda. Ini seperti biasa saya pakai santan kara bubuk. Ini semuanya tidaklah. Mana genteng saya? Allah Akbar. Kecilin apinya sebentar. Karena saya mau masukin santan bentar. Santan. Wah, masak ini Alois bahagia, ora ribet-ribet. Santannya kita masukin ke air dulu panas. Lah kok jatuh-jatuh toh ya. Kita masukin santannya pun, kecilin apinya. Wow, seger. Wow. Ya Allah, aroma kencurnya Bunda. Jangan lupa kasih garam, kasih penyedap. Garamnya tadi saya nggak usah bumbu, sudah ada garam. Dikit tapi pun. Apa? Dan ini sebelahnya sudah panas minyaknya, kita goreng bakwan jagung. Ini sudah mulai umup pun. Pas saya goreng. Apa ya lalu? Bakwan jagungnya. Sudah goreng semuanya. Ini sudah umup Bunda, jangan lupa diicip. Kecilkan api. Ya Allah segere Gusti Pangeran. Jangan lupa diicip. Seger. Seger Bunda. Seger, jangan bobor itu enak. Seger sekali. Oke Bun, kita angkat bakwan jagungnya sudah matang, kita kurang tamu. Untuk ayamnya tadi saya steam, jadi saya angetin gitu Bunda. Mau itu. Mau. Busu, paisen aja tata. Busu. Jangan ke yuk. Pasang warna yang. Daun singkong campur tahu. Campur.
wortel sama telur sedikit ini. Anak-anak suka telur. Tauri bakwan jagung. Ini saya pindah ke mangkok ini, Bunda. Biar enak. Ini kurang kayaknya nih ya, anak-anak ini. Apa? Pasang buku nih, Yezu. Yezu buku. Bumil Bang Syaji. Kayaknya kurang ini, Bun. Karena sinopal sama Pak Suha suka. Wow. Suger, Bunda. Ayo, monggo. Makan kita kurang tamu ya, Bun. Tuh. Nanti ini airnya saya kasih daun singkong lagi. Kurang apa enggak ya? Kita sederhana sekali, Bunda. Opor daun singkong. Ini ayam. Ayam bumbu Bali, Bunda. Dan ini bakwan jagung dan ada kerupuk. Nah, ini lauknya wis gini aja wis mantep. Allahumma barik lana fima rezakana wa qina. Amin ya rabbal alamin. Sederhana itu bahagia, Bunda. Kumpul bersama keluarga dengan menu ala sederhana. Oke, langsung saja. Amin. Sini lah. Daun singkong apa leh? Daun singkong. Iya, daun singkong. Enak? Yami asin? Enggak. Oke, okay, Ma. Enak, Bu. Daun singkong. Ini kayak buku, Pak. Kita coba nanti, Ma. Caki sawah. Udah ambil dua, Rek. Sinoval, Rek. Mau sini, Dok. Sini, Dok. Telur. Tahu, Nak. Tahu. Wortel. Mau, Dok? Ini sayur. Nah, kenalnya lah, Loku. Buku, Loku. Tangnya buku. Kurang, Bunda, nih. Jadi taruh sini aja. Tadi kamu aja Nina. Oh kerupuk nak. Tuh pakai kerupuk pun wajib hukumnya. Pesen-pesen nak. Mama nak. Pang-pang kenapa ya? Kurang bun apa kuahnya. Mau kerupuk lo? Atau ini? Ini? Enggak? Oh, papa ya lah. Pak Suha mau, Bunda. Ini kuah sama ininya masih ada daun singkongnya. Tak kelihatan ya. Nih, habis tuh pun ludes. Ludes, Bunda. Oke, ini aja dong. Tuh. Ah, kasih ya. Ayo, mesin senal lagi. Airnya kurang gitu. Oh. Enak, Le. Sian nih. Ini, aku. Kerupuk Bunda. Ini punya cek mah. Cuma mana? Ya, oi ka. Ya, ya. Hah. Ika mah. Enak. Hah. Enak. Cuma mah. Ini mah asin dok? Enggak. Ya. Enggak pun. Habis loh. Tuh, habis. Suweger Bunda, pakai kencur wah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Seger sekali. Enak. Enak walaupun. Enak. Saya nggak pakai pedes ya, karena suara saya biar pulih. Hmm.
Bakwannya 5 menit. Pun, seger. Jadi pakai kencur, enak bunda. Apa wan jagung? Tuh lihat habis toh. Belum nih, Novel sudah mulai makan. Ini sisanya bunda. Ini tadi satu penuh ya, habis. Tak suap. Pakai kue gabus. Tuh, nama lagung. Enggak. Tuh, sini si Sevia juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, lumayan. Bakwannya laris manis bunda, karena mereka suka gorengan sekali. Jadi sekali bikin itu langsung ludes bunda. Terima kasih untuk teman-teman kali ini. Silakan dicoba bobor daun singkong, sederhana sekali. Tanpa dikasih apa-apa boleh ya bun, dikasih cambah dele itu aja sudah enak biasanya kalau di Indonesia, dan biasanya ada ikan asin. Karena di sini saya nggak punya stok ikan asin, ya kita pakai bakwan jagung bunda. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh, bagi yang belum saya kunjungi, mohon maaf, sabar ya, pasti saya kunjungi balik. Itu bunda, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu, dikasih rezeki yang berkah barokah, rezeki yang halal. Dikasih umur panjang, dimudahkan segala urusan kita semuanya. Amin. Amin. Bye.